Selain dikenal sebagai daerah objek wisata seperti Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan lainnya, Banten juga menjadi pusat perhatian masyarakat karena adanya wisata religi. Jika Anda merupakan seorang penikmat wisata religi, cobalah untuk berkunjung ke Kampung Tanara, Serang, Banten. Di sini ada sebuah masjid peninggalan Raja Banten pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid Agung Tanara merupakan masjid tertua di Banten, dibangun sejak tahun 1828. Jejak dakwah Islam Banten juga berawal di masjid ini. Desainnya yang unik dan klasik menjadikan daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Jumlah pengunjung yang datang ke masjid ini cukup banyak, sehingga perlu dilakukan penataan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melakukan penataan kawasan cagar budaya Masjid Agung Tanara. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten atau BPPW Rozali Indra Saputra, serta perwakilan dari Kementerian Pariwisata Ida Ikawati. Penataan dilakukan di lahan seluas 1,5 hektar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan jalan depan masjid, pekerjaan renovasi pagar rumah Syekh Nawawi, renovasi pagar madrasah, pekerjaan plaza penerima, pekerjaan bangunan toilet dan kios, serta pekerjaan lapangan terbuka. Disediakan pula sarana bermain anak-anak dan hiburan keluarga yang ramah dan baik untuk edukasi. Masjid ini juga dibuat ramah untuk kaum difabel. Sanitasi, sarana tempat sampah, dan toilet untuk pengunjung pun lengkap. Toiletnya dilengkapi dengan teknologi penerangan sensor gerak untuk memberikan kesan hemat energi. Ibu-ibu yang di sini ya, kami bangga, senang karena dengan tidak sengaja ya apa sih namanya tetap kelahiran sini sampai begini bagus ya, mudah-mudahan dengan adanya begini bermanfaat. Penataan ini dilakukan dengan konsep mengembalikan fungsi masjid dan peruntukan kawasan. Penerapan kawasan resapan air hujan, perbaikan fasilitas, perbaikan konektivitas pejalan kaki, dan penataan parkir. Penataan di kawasan Masjid Agung Tanara Banten ini diharapkan mampu meningkatkan minat para wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Banten.